Kak Inara, mungkin sedikit nih soal asmara sekarang seperti apa nih Kak Inara? Soal asmara mungkin sekarang seperti apa nih Kak? Soal asmara? Masih nyaman sendiri Kak atau sudah ada nyari yang lain? Pendamping baru nih atau teman dekat? Mulai banyak yang mendekat atau seperti apa nih Kak? Ada deh. Kalau nanti mau diumumin, umuminnya langsung gini aja, langsung nikah. Kayak Ibel. Ya, insya Allah. Dalam tahun ini ya Kak Inara? Wallahu alam lah, jodoh Allah yang ngatur. Soalnya kalau nanya perkara jodoh sama kayak nanya perkara ini umur, takut banget. Kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin untuk menutup tahun ini fokus Kak Inara seperti apa sih, goalsnya Kak Inara seperti apa sih? Jadi miliarder, amin. Tapi sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk sibuk bantu Arafi di sini, juga Kang Emil, kemudian juga bisnis juga, dan sebagai content creator juga, entertainer juga. Mari kalian bisa lihat sendiri update-annya di sosmed aku ya, di Instagram. Untuk anak-anak kabarnya gimana nih Kak? Anak-anak alhamdulillah baik, dan juga ya banyaklah hobi-hobi yang mereka bisa dapat peluang untuk aplikasikan kehidupan mereka gitu, supaya ya bisa dapat skill lah nanti ketika mereka dewasa gitu, jadi nggak yang melulu main gadget terus kayak gitu. Kak Inara, mungkin pasangannya udah dikenalin di keluarga belum sih Kak Inara? Mau tau aja, mau tau banget ya, doain aja lah, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik dan dilancarkan. Nah, terus tipenya mau yang kayak kemarin apa yang cari baru lagi sih kayaknya? Kayak kemarin tuh emang gimana? Coba definisikan yang kayak kemarin. Ya, itu dari dunia. Ya, itu. Dari dunia mana aja, penting jangan dari dunia gaib ya. Oke. Oke, siap. Thank you. Makasih banyak ya Kak Inara. Makasih banyak.